Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sniper Manggar. Oke kawan-kawan, kali ini edisi kita tentang membahas bagaimana cara memilih kutilang liar, kutil pikatan, atau kutilang yang kita beli ombyokan untuk kita cetak, kita jadikan sebagai kutilang pikat. Nah, tentunya kita harus tahu ciri-cirinya dulu, tipe-tipenya dulu, baru bisa kita jadikan pikat handalan. Seperti pikat saya si Jaguar. Jadi tidak asal ambil, tidak asal comot kutilang, terus kita jadikan pikat. Jadi kita harus dulu lihat kriterianya, karena kalau ciri-cirinya tepat, ciri-cirinya benar, itu akan mempermudah kita melatihnya, akan mempercepat kita melatihnya sehingga hemat waktu. Dan mentalnya juga bagus. Jadi ciri-ciri kutilang itu selain selain dia body yang bagus, terutama sekali mental. Karena kalau kutilang tanpa mental tanding, tanpa mental fighter, susah dibawa turun ke lapangan. Oke, jangan berpanjang kata, kita simak selanjutannya. Check it out. Nah, oke kawan-kawan, ini kita sebagai contoh kita mau beli kutilang dengan tujuan untuk kita jadikan burung pikat. Nah, kita mau tidak mau kita ke toko burung atau kepada orang-orang yang berjual burung. Nah, di Omyo kan keadaan seperti inilah. Kita pasti bingung mencari mana burung kutilang yang tepat, karena kalau di ombyokan kan seperti ini kita pasti akan susah. Nah, jadi ada dua cara. Pertama, kita ambil kutilang hasil pikatan. Kedua, ambil kutilang dari ombyokan. Ya, pertama sekali kita bahas tentang kita membeli kutilang dulu di ombyokan, guys. Jadi perlu waktu dengan seksama, dengan teliti, nggak boleh buru-buru. Kita lihat, no, seperti itu nih, guys. No, tuh. Nih, seperti ini nih. Jadi kita lihat yang jambulnya selalu naik. Nah itu yang salah satu kita pilih, guys. Jadi untuk kriteria lainnya nanti dulu. Yang penting kita lihat jambulnya yang naik dulu, guys, ya. Nah, karena untuk memilih benar-benar dalam keadaan ombyo gini ya nggak gampang, susah. Jadi kita perhatikan dulu pertama sekali jambul kepalanya naik. Nah, seperti ini nih. Nih naik. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, jadi poin pertama yang harus kita pilih yaitu kita lihat jambulnya selalu naik. Itu aja dulu, guys. Yang lainnya nanti. Karena di ombyo itu nggak segampang kita milih 1-2 burung. Karena mereka juga saling lompat, saling sini, saling ini. Jadi poin pertama yang kita ambil. Oke? Nah. Setelah itu, kita lihat dia jantan apa betina. Nah, oke. Kita mulai membahas tentang ciri-cirinya. Apabila dia kutilang, itu hasil kutilang hasil apa? Hasil pikatan di hutan. Itu yang kita ambil itu adalah kutilang yang hasil mulut, guys, ya. Kita ambil kutilang yang hasil mulut. Ingat, jangan kutilang hasil jaring. Jadi yang kita ambil tuh kutilang hasil pulut. Jadi maksudnya kita punya pikat, terus kutilangnya itu nempel di pulut. Nah, itu yang kita ambil. Jangan kutilang hasil jaring. Kenapa? Karena hasil jaring itu berarti hasil kebenaran, bukan kutilang faktor, tapi hasil pulut, di mana kutilang liar itu mendekati pulut, berarti ini kutilang
si part fighternya bagus. Nah ini bisa kita jadikan pikat guys, ingat itu. Jadi kalau yang dari hutan yaitu hasil pulutan, bukan hasil jaring. Nah itu bisa dijadikan pikat. Nah sekarang kita kembali ke ke ciri-ciri yang harus kita ambil. Oke, kita bahas pelan-pelan. Nah ini dia. Nah ini salah satu contoh kutilang jaguar, kutilang legend ini. Jadi kalau yang kawan-kawan yang selalu setia mendukung channel Manggar tahu benar cerita kutilang ini. Ini kutilang yang udah pernah diserang predator lalap-lalap dalam keadaan luka parah. Alhamdulillah satu minggu dia sembuh, mentalnya kembali dengan cepat, bahkan sekarang dia udah bisa menghasilkan banyak poin guys. Nah ciri-ciri seperti ini. Ciri yang pertama adalah wajib jantan. Jadi kalau kutilang betina itu kalau dapat nggak, jangan dipakai. Jadi untuk kutilang pikat, apalagi kutilang cengkram, itu wajib jantan. Oke guys. Terus kan jambul, jambul kepalanya selalu naik, menandakan jiwa fighternya guys. Mata merah, sorot mata tajam. Terus bulu dada ini putih bersih, putih bersih ya guys, bulu dadanya putih bersih. Body besar. Nah terus di batik-batik ini ada batik nih, di belakang ini ada batik-batik guys nih. Cerah, jadi tidak kusam batik-batik, ini batik ini cerah dan kusam. Ekor komplit, nah andai kata ekor tidak ada, copot karena hasil pulut, tidak ada masalah guys ya. Jadi, kalau kita beli jomblokan, upayakan ekor yang komplit, karena ekor bisa tumbuh. Andai kata ekornya tidak ada pun tidak ada masalah, asal kriteria lain ini terpenuhi. Karena ekor nanti bisa tumbuh. Jadi itulah ciri-cirinya. Memang tidak semudah yang dikatakan, tidak semudah yang dibayangkan untuk memperoleh kutilang pikat yang handal, guys. Jadi saya ulangin, pertama harus jantan ditandai jambulnya selalu naik ke atas, ya, tuh. Terus dadanya putih bersih, body besar. Nah itu tidak lama dia akan cepat, seperti tipe itu cepat jinak. Nah sekarang kita contohkan si Hercules, anak baru dalam hal pikat memikat yang baru saya ciptakan. Nih, sekarang kita ambil Hercules, guys. Nah, ini tadi jaguar ya, kutilang legend kita. Nah, sekarang kita perbandingkan dengan kutilang Hercules. Nah, ini dia kutilang Hercules, guys. Ini anak baru, ya setengah-setengah liar, udah mau jinak. Ini dalam tahap pelatihan. Tapi kalau kriterianya tepat seperti yang kita ceritakan tadi, itu tidak akan lama guys proses penjinakan, maka akan jadi kutilang pikat. Nih. Jadi nanti ini serep atau pendamping daripada jaguar, karena kita tidak boleh hanya mengandalkan satu pikat guys. Ya kita antisipasi apabila terjadi sesuatu. Nah, inilah dia Hercules. Udah hampir mau jadi pikat nih guys. Ini Hercules ini masih rada-rada jinak, tapi udah bisa ini. Ini dia tuh di pangkal parunya guys, itu
terdapat bekas-bekas luka. Kita lihat Hercules. Tuh. Tuh bekas luka. Karena saking girasnya dulu nih hasil pulutan. Saking girasnya dia sehingga dia menabrak kandang kawat. Nah, melalui proses penjinakan seperti ini, ya, mulai sedikit demi sedikit ya mulai jadi mulai jinak, guys. Bentar lagi udah bisa kita jadikan pikat andalan. Nah, untuk makanan biasa pur, nah kadang saya kasih kroto nih sama buah. Kebenaran kali ini buah paya. Penting buah ya, guys. Buah pisang, buah paya, penting buahnya yang matang. Hercules, Hercules jangan ganggu jaguar. Si sini kau tempat kau sini. Tempat Hercules sini. Nah. Ini tempat Hercules. Nah. Oh. Apa ganggu jaguar?